Universitas di Kota Palembang.
dalam video itu sangat jelas terjadinya pemborokan, dan alhamdulillah dari pagi tadi kami juga langsung bekerja sama dengan pihak universitas berhasil mengamankan 4 orang pelaku yang betul-betul terekam. Dan mudah-mudahan ini intinya, inti yang dari permasalahan mereka untuk kita dalami. Sementara laporan korban pada saat malam minggu sudah kita terima laporannya, Sabtu malam pada pukul 19.55 kita terima laporannya, dan korban sudah kita periksa juga, saya juga sudah kita periksa. Alhamdulillah pagi ini kita berhasil 4 mengamankan, dan kita akan dalami peran mereka, motif mereka apa, ya kan? Karena dari awal hanya motifnya katanya saling lihat-lihat, misalnya kan persinggungan, kesalahpahaman. Nah, mudah-mudahan kita bisa dalami lagi. Dan dalam video itu kan ada banyak orangnya, mudah-mudahan kita bisa tahu satu persatu pelakunya dan jumlahnya mereka berapa. Itu ya, bulan yang 4 ini memang intinya nih, inti awal permasalahan dari mereka. Korbannya mahasiswa atau gimana? Korbannya mahasiswa juga. Nah, yang korban mahasiswa pada saat setelah kejadian kita langsung kasih visum untuk langsung pengecekan, dan memang korban langsung mengecek di rumah sakit Siloam dan langsung visum ke rumah sakit Bayangkara Polda Sumsel. Kondisi korban alhamdulillah rawat jalan, tidak sampai dirawat di rumah sakit, untuk kondisi masih stabil alhamdulillah. Di rumah untuk korban. Bang, ini tersangka dari dalam video viral itu, apakah memang betul di lokasi universitas? Betul sekali, dari juga pengakuan dari 4 orang yang kita amankan, memang kondisi atau lokasi atau TKP kejadian betul di dalam universitas, sehingga tidak ada kejanggalan lagi, selain tidak ada pertanyaan yang lain, bahwa itu di luar ataupun asumsi yang lain. Ya, untuk pasal yang kita terapkan untuk korban melakukan pelaporan ke kita, pasal 170 pemborokan, akan kita lanjuti untuk ancaman hukuman jelas di 5 tahun. Kita akan lanjuti, kita dalami peran-peran mereka nih, dia ngapain, dia ngumpul atau gimana. Bang, ini yang diamankan ini statusnya alumni atau mahasiswa? Saya jawab itu dulu, untuk statusnya berarti masih mahasiswa. Tapi ada beberapa mahasiswa, ada satu yang sudah lulus alumni, cuma alumni. Jadi pelaku lain juga kita akan kejar, tapi kita kejar dulu pengalaman dari orang ini, sehingga jelas nih siapa yang melakukan. Yang sangat tampak ini, yang tadi ini di video viral kan, yang sangat tampak korban. Kalau keterangan beda jurusan juga. Dia kan semester 5 kalau tidak salah, dan beda jurusan nih. Beda jurusan mungkin karena satu orang berapa ya teman. Mungkin di bawah dari kelas itu cari pertama kami menghimbau untuk para pelaku lainnya yang memang masih belum kita amankan, agar segera dengan baik-baik bisa mungkin melalui pihak universitas datang ke sini, silakan, atau bisa langsung datang ke Polrestabes Palembang. Kita akan tetap hargai korporatif ilmunya, dan kalau untuk kejadian atau untuk imbauan dari mahasiswa atau universitas yang lain, kami harapkan tidak terjadi lagi kejadian seperti ini, karena ini murni pidana kejadiannya, tidak menyangkut kegiatan ke fakultasan atau kampus. Jadi sudah person to person. Jadi kalau saat melakukan tindak pidana sudah jelas kita akan dilanjuti secara hukum yang berlaku. Kira-kira ada nama apa yang masih kita dalami nanti, setelah mereka ini mungkin ada yang kenal sih dari ikut juga. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih.